Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama itu datang dari Lenovo. Itu dilansir dari berita online dari gizmochina.com, yaitu bocoran Lenovo Tab M11 mengungkap render desain dan spesifikasi lengkapnya. Desainnya yaitu Lenovo tampaknya siap meluncurkan tablet barunya di pasar global. Awal tahun ini, perusahaan meluncurkan Tab M10 5G di India dan wilayah lainnya dan LCD 10,61 inch dan SoC Snapdragon 695. Sekarang perusahaan dapat segera mengungkap Tab M11 karena laporan baru telah membagikan spesifikasi lengkapnya bersama dengan render resolusi tinggi berikut detailnya. Lenovo Tab M11 adalah peningkatan yang membosankan. Windows Report telah mengungkapkan sebagian besar data tentang Lenovo Tab M11 yang akan datang dan menyatakan bahwa ini sama sekali bukan peningkatan besar dibandingkan pendahulunya. Pendahulunya dalam hal ini adalah Tab M10 yang diluncurkan 3 tahun lalu dan bukan versi 5G yang kami sebutkan di atas. Bagaimanapun, tablet ini mengusung desain baru dalam sensor kamera tunggal pada model persegi panjang yang besar. Anda mendapatkan merek Dolby Atmos di bagian belakang serta logo Lenovo. Sesuai laporan, perangkat ini hanya berbobot sekitar 466 gram dan memiliki tinggi 166 mm. Lenovo Tab M11 dikatakan mengusung layar LCD berukuran 11 inch, dengan resolusi 1920x1200 pixel. Baterainya diharapkan bertahan hingga 10 jam dan memutar video dan diisi melalui adaptor fungsi daya 5V 2A. Tablet ini tampaknya akan ditaruhkan dalam dua warna, Luna Gray dan Chiffon Green. Di bagian perangkat lunak, perangkat ini akan menjalankan Android 13 dan akan mendapatkan dua peningkatan tes utama hingga Android 15. Lenovo juga dilaporkan menawarkan pembaruan keamanan selama 5 tahun pada tablet tersebut hingga Januari 2028. Di bagian dalamnya, tablet ini dapat ditenaga oleh prosesor MediaTek G88 Octa-Core dengan RAM 4 atau 8 atau 12GB dan penyimpanan 128GB atau dapat diperluas hingga 1TB dengan kartu micro SD. Lenovo juga akan merilis aksesori seperti pena dan casing folio untuk tablet tersebut. Tetapi Anda mungkin harus membelinya secara terpisah. Dilihat dari spesifikasinya, Tab M11 kemungkinan merupakan tablet budget seperti pendahulunya sebagai perbandingan Tab M10 2020 harga sekitar $180 dan Tab M10 5G dibanderol dengan harga $419 di Eropa. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, itu datang dari Lenovo, yaitu dilansir dari berita dari gizmochina.com, yaitu bocoran Lenovo Tab M11 mengungkap render desain dan spesifikasi lengkapnya. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing tutorial dan tentang kedelai saya terus kembang. Terima kasih.